Okay. Lopor, Nizik Sky di Indonesia, Tab X. Ya, sakit hati kan tadi dah mainkan langsung lagu dari ini saya lakukan rock Indonesia. Itu cuma tak mainkan lagu pop, pop rock mereka tu saja. Jambul, kita main apa? Kita main. Jami kita main. Main kita main. Selagi muzik kita boleh terima muzik tu kan? Kita semua merangkumi semua. Kita cuba rock, rentak orang cari kawan. Tapi tak ada pun, sekali lagi kita bersama dengan tiga orang ini. Menjadi jemputan kita untuk SS. Fresh kita ada Unicorn dan juga Mi Altino. Ganas sangat lagi. Semuanya panas-panas. Untuk SS, kita tampilkan mereka ini kerana ada sebab lah. Kerana konsert Wira Gitar Berapi yang akan berlangsung tak lama saja lagi. Betul. Bulan 3. Dan okey, kita nak tanya soalan yang seterusnya lagi. Okey, gitar Zura kan? Zura pernah main gitar kan? Boleh sikit sikit. Ya, boleh sikit sikit. Kuat je lah. Okey, jadi ada sesetengah band sekarang ni dia tak pentingkan langsung lah dalam lagu-lagu mereka, solo gitar ni. Kalau tak ada gitar pun tak apalah. Boleh ke? Yeah. Itu dah kira band rock. Solo lah, solo gitar macam ni. Jadi apa pendapat kalian semua? Bagi saya sendirilah, solo gitar ni, orang kata bergantung lah. Tapi kalau dia bagi saya Unicorn sendiri, solo gitar tu memang salah satu orang kata satu benda yang penting lah. Dia menjadi identiti lah. Identiti. Sebabnya bagi saya solo gitar ni bukan saja kita bukan nak tunjuk skill semata-mata. Sebenarnya benda ni jiwa. Jiwa kadang-kadang benda yang kita boleh luahkan melalui lirik itu daripada penyanyi. Tapi daripada gitar tu sendiri sebenarnya ada jiwa yang kita nak main tu, kita punya jiwa. Jadi bagi orang kata untuk band rock ni, orang kata solo gitar ni memang kata satu-satu benda yang penting lah. Macam au dengan tebing kan? Ya. Tak kira lah slow ke, octave ke, laju ke slow ke, janji. Orang kata ada sikit. Mesti kata, ada solo ni kan? Okay. Nampak macam soalan remeh pun. Tapi okay, sebenarnya untuk menjadi sebuah band rock ni, memang perlu atau tidak solo gitar ni? Kasih terangkan lagi. Okay, saya mewakili kumpulan Crash lah ya. Kalau kita tengok daripada lagu-lagu Crash tu sendiri, daripada album pertama dulu, kita orang pun dah menampilkan gitar tu sendiri. Sebab dia genre rock. Okay, rock maknanya gitar tu penting lah. Okay, dengan solo-solo yang meleleh ke apa kan. Kalau kita tengok contohnya macam lagu macam Abadikan Salam, semua solo. Kalau ikutkan lagu yang yang lebih terbaru kita kami ni, yang ketiga ni, contohnya lagu Adinda, kita mulakan dengan solo. Solo yang mempunyai jiwa tu sendiri, gitaris tu sendiri. Okey, kalau kita tengok ya, macam gitaris tempatan ni tak ramai yang menghasilkan album penuh berorientasikan instrumental. Sedangkan gitaris yang kita ada sekarang ni kan, hebat dengan skill kemahiran masing-masing. Macam mereka menghasilkan apa dalam menggoreng gitar. Menggoreng gitar semua tu. Mungkin siapa nak jawab ni? Kita belum dengar lagi suara Mi lah. Sebenarnya bagi pendapat saya pasal gitar ni, solo ni, dia sebenarnya gitaris ni dia pemegang melodi kedua selepas vokal. Kira macam dulu pada zaman 80-an dulu kita kenali gitaris ni macam gitar hero lah. So dia pemegang melodi kedua selepas vokal. Macam saya cerita balik yang Arul cakap tadi, dia dari lirik tu kita olahkan pada melodi yang gitar tu buat. Itu pendapat saya lah. Okay, jadi memang menyokong lah kalau band rock mesti kena sokong lah. Satu lagi lah, sebenarnya benda ni bukan daripada 80-an lagi. Daripada tahun 50-an, 60-an dah ada. Sebabnya anda kekurangan satu lagi gitar. Lead gitar. Jadi benda tu sebenarnya memang orang kata daripada dulu dah ada kan. Jadi orang kata memang perlu lah. Cuma dia tak tak bagi peluang. Tak bagi peluang. Macam di Malaysia ni semua menampilkan vokal. Jadi sebab tu tujuan kita membuat Wira Gitar Berapi ni is kita for starter lah. Untuk start kita nak panggil semua permulaan gitaris-gitaris di Malaysia ni. Betullah. Sebab apa, macam Zura pun pernah berkesempatan bawa kawan-kawan semua kan. Ada tu anak saya yang kecil tu pergi kat Bukit Bintang main tengok dia orang main gitar. Ada tengah budak kecil tu dia tengah tengok abang tu petik gitar, goreng gitar macam tu kan.
permulaan untuk itulah penanganan dia. Okey, saya nak, saya suka berbalik pada soalan yang DJ Zura cakap tu. Industri muzik tempatan, muzik rock tempatan kita terutama dia, kurang album-album instrumental rock ni. Jadi kenapa katnya? Kenapa? Adakah dengan kurangnya album-album instrumental rock inilah yang tak dapat nak menunjukkan yang kita ni ada gitar hero? Sebenarnya hero gitar lagi di Malaysia ni. Bukan setakat Man Kidam, bukan setakat Abayaram Samad Lari Ang, apa lagi, King Shah, Metal Asia. Okay. Jadi kenapa kita kurang album instrumental rock ni? Bagi pendapat saya, benda ni sebenarnya production lah. Production company yang nak buat benda ni. Macam mungkin ada setengah-setengah production, dia tak yakin boleh ke dijual apa solo ni. Belum try, belum tahu. That's why kami ni, kami offer lah. Okay, kami, saya mewakili G-Class Production. That's why saya nak buat benda ni. Saya nak panggil semua gitaris, contohnya siapa-siapa, Zamri ke siapa yang akan datang ke G-Class, menawarkan untuk mereka datang buat lagu-lagu solo dan kita cuba buat benda ni. Okay, roll pula macam mana? Kenapa agaknya kita tak dapat nak tengok sangat band-band buat macam mana? Saya album lah. Rock. Kalau untuk lagu sendiri sebenarnya memang banyak. Cuma kurang mendapat publicity. Album mungkin kurang, tapi untuk lagu instrumental sendiri memang banyak. Dikumpulkan jadi kompilasi ke memang tak ada? Ah, memang tak ada. Belum. Tapi untuk sorang-sorangnya macam buat satu dua lagu instrumental, betul, memang banyak. Sebabnya saya sendiri banyak kawan dari segi macam daripada laman internet kan. Memang banyak kawan-kawan yang mempunyai solo-solo yang bukan saja lagu best tapi sound engineering pun bagus. Maknanya promosi tu kena hebat lah juga. Cuma kan? Memang promosi. Setiap seorang anda semua kena kuatkan promosi lah. Yeah. Kan? Jadi ini yang kata Wira Gitar Berapi ni kita buat bagi, ini kata first try untuk mengumpulkan bersatu. Maknanya bersatu dan sebenarnya otai-otai pun saya memberi sokongan. Seperti macam Carl Kromok sendiri bagi sokongan kat ni. King Shah dalam bantuan. Kenapa tak jumpa dia? Ini sebab ini permulaan. Permulaan. Jadi akan kita datang lah. Akan datang. First try ni kita bagi. Kita bagi yang selapis dulu. Alright. Okay, kita bersama dengan Mika French, Road Unicorn dan Me Ultimate Music. Dan sama-sama dalam SS. Kita bagi orang rehat, kita teruskan lagi. Kita ingat dengar dua lagu ni sebenarnya. Dari rock dulu-dulu bersamaan Iklim Bujang Kota. Namun selepas itu kita dengar dulu Dagapsi dengan Tak Sanggup Lagi. Semuanya di Rock Smart 2011. Okay, dengar dulu. Dah. Halo. Okey, salam. Halo, salam. Apa salam ni? Oi, aku. Boleh kau nak lambat. Kau tu nak,